sendiri. Jeneta kedua duduk-duduk sini. Dulu. Mana Astra? Napa? Halo. Oke, maju. Kami di sini titik vaksin dan yang kedua. Ayo maju sana, satu orang lagi. Ini Bu. Ayo tiga. Tiga. Harti. Kami juga sediakan foto untuk halo kawan, sudah selesai atau maju? Supiana, siapa? 14, kamu isu juga boleh. Baik, lagi. Oh. Kopi. Teh, sikit. Nah, kenalan sama dia, kayak juga Koji. Lina, Mardiana. Eka. Rian Tisco, Kamiwat Budi. Konten. Edi Susilo. Edi Susilo. Ada nggak satu? Eri. Eri ya.
Hari Afrizal. Esti Luang Jailu. Gitu Bang Tong, ya. Ya, betul. Meng, tensi dulu, tensi. Beginilah suasana vaksinasi massal yang digelar di halaman Vihara Tri Dara Pemangkat Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Senin pagi. Vaksinasi gratis ini diikuti sebanyak 1.370 warga. Selain diikuti para pelajar yang mulai mengikuti proses belajar tatap muka di sekolah, vaksinasi gratis ini juga didominasi kalangan nelayan, petani, dan lainnya. Mereka menjalani vaksinasi pada dosis pertama dan dosis kedua dengan mendapatkan vaksin jenis Moderna dan AstraZeneca. Vaksinasi massal ini menjadi yang pertama lantaran kolaborasi antara pihak kepolisian, TNI, pemerintah daerah melalui Puskesmas Pemangkat, Puskesmas Sebangkau, dan Yayasan Vihara Tridharma Pemangkat. Dengan adanya program vaksinasi massal ini diharapkan dapat mempercepat capaian vaksinasi di Kabupaten Sambas yang terbilang masih rendah. Kali ini kami di Tridharma sudah melaksanakan untuk yang kelima kalinya, ya. Di sini kita bekerja sama dengan dua tim vaksinator, yaitu dari Puskesmas Pemangkat dan juga Puskesmas Sebangkau. Kegiatan vaksinasi pada kali ini
kami juga bekerja sama dengan tim sosial dari kami peduli ya, mereka berpartisipasi di kegiatan vaksin ini dengan membagikan susu segar kepada peserta vaksin, dan juga kami bekerja sama dengan Macan Kota, perkumpulan Macan Kota, dan juga para donatur, mereka juga ada berpartisipasi membagikan masker. Panitia juga menyiapkan masker dan susu kepada peserta yang menjalani vaksin. Untuk saat ini, Vihara Tridharma Pemangkat sudah melaksanakan vaksinasi massal kelima kalinya. Masyarakat diminta tetap menjalani protokol kesehatan secara ketat serta tidak perlu takut menjalani vaksinasi agar segera terwujud kekebalan kelompok di tanah air. Sebanyak 1.370 warga di Kabupaten Sambas mendapatkan vaksinasi secara gratis. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Vihara Tridharma Pemangkat, Kabupaten Sambas pada Senin pagi. Beginilah situasi vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Vihara Tridharma Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang menyasar sebanyak 1.370 warga. Vaksinasi massal kali ini didominasi sejumlah kalangan pelajar, nelayan, petani, dan lainnya yang ingin mendapatkan vaksin jenis Moderna dan AstraZeneca pada dosis pertama dan dosis kedua. Vaksinasi massal ini menjadi pertama lantaran kolaborasi antara pihak kepolisian, TNI, pemerintah daerah melalui Puskesmas Pemangkat, Puskesmas Bangkau, dan Yayasan Vihara Tridharma Pemangkat. Vaksinasi ini diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19 dan mempercepat capaian vaksinasi di Kabupaten Sambas yang masih cukup rendah. Hari ini kami Tridharma Pemangkat kembali melaksanakan vaksinasi massal sebanyak 1.270 dosis ya. Itu untuk dosis vaksin kedua dengan jenis vaksin Moderna dan AstraZeneca. Di sini kita bekerja sama dengan dua tim vaksinator, yaitu dari Puskesmas Pemangkat dan juga Puskesmas Sebangkau. Puskesmas Pemangkat khusus untuk kolaborasi Tridharma Pemangkat, Puskesmas Pemangkat, Puskesmas Sebangkau di vaksinasi massal Tridharma.